Perkembangan yang bisa kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil otopsi yang sudah kami dapatkan informasinya, diduga pelaku ini meninggalnya diperkirakan sekitar korbannya meninggalnya sekitar pukul 4 sampai pukul 5 pagi. Kemudian yang ibunya diperkirakan 5 jam sebelumnya. Jadi berdasarkan kaku mayat, diperkirakan ibunya duluan yang meninggal. Kemudian dari hasil pengecekan juga di luka kepala kedua korban terdapat patah tulang tengkorak ya. Kemudian ada memar otak. Kemudian kita juga dilakukan pengecekan apakah terjadi persetubuhan atau tidak. Nah, selaput darahnya masih utuh. Jadi tidak ada indikasi ya, belum ditemukan ada indikasi persetubuhan di sana. Kemudian hasil pengecekan di TKP, berdasarkan olah TKP yang kami lakukan, bahwa pintu masuk dan pintu di belakang area masuk ke dalam rumah tidak terjadi kerusakan. Tidak ada bekas congkelan, ya. Jadi diperkirakan tidak ada motif pencurian dan tidak ada barang berharga yang hilang. Kecuali yang handphone si anak yang perempuan yang korbannya. Kemudian kita juga ngecek posisi mobil Alphard dalam posisi parkirnya yang tidak rapih, ya miring kan kemarin kalau nggak salah di TKP, ya itu diperkirakan yang mengemudikan itu tidak terlalu menguasai cara mengemudi yang baik, ya. Kemudian kita juga mengumpulkan barang-barang bukti yang ada di TKP termasuk baju yang ada di TKP dan baju yang dikenakan salah satu saksi, ya, di mana baju tersebut ada percikan darahnya. Nah, kita masih melakukan analisa dan saksi-saksi yang saat ini yang sudah kita periksa 7 orang kemarin dan hari ini 10 orang, ya. Kami masih menunggu hasil keterangan dari masing-masing pihak dan nanti kita lakukan analisa apakah ada terkaitannya satu sama lain. Artinya si korban ini mungkin mengenali ya, si pelaku ya? Ya, diketahui dari hasil olah TKP maupun keterangan saksi-saksi, diduga pelaku ini mengenal korban ya, dan sudah mengetahui situasi di dalam rumah, di rumah tersebut. Dari saksi sudah ada yang mengarah Bu, untuk pelaku? Ya, kami belum bisa sampaikan di sini ya. Kami belum bisa sampaikan di sini, tapi kami sudah fokus menuju ke pelaku. Dari hasil pemeriksaan sendiri selama ini pelaku ini berapa jumlahnya, Bu? Satu orang atau lebih, Bu? Dari jejak sementara alas kaki ya, di sana ada dua tampak yang berbeda ya. Jadi juga lebih dari satu orang.